Ya, tunggu sebentar. Halo Nenek, kita teman-teman sekolahnya Mika. Katanya Mika sama yang lain tidur di sini ya? Oh, teman-teman Mika. Iya, semalam mereka baru sampai sini. Tapi sekarang mereka lagi nggak ada di rumah. Mereka nggak ada di rumah? Memangnya mereka kemana, Nek? Katanya tadi mereka mau main ke air terjun. Baru aja mereka berangkat. Kalau boleh tahu, air terjunnya itu di arah mana ya, Nek? Di kampung seberang. Kalau perjalanan dari sini, palingan sekitar setengah jam lah. Kalian jalan terus aja, nanti di depan bakal ada gang. Kalian masuk aja, terus kalian lurus. Atau enggak, kalian juga bisa nanya ke warga-warga di sekitar sana. Oh, oke kalau begitu, kita bakal nyusul mereka ke sana. Makasih banyak ya, Nek. Iya, sama-sama. Nenek tinggal ke dalam dulu ya. Oh, oke Nek, siap. Ih, gue rela-rela bangun fajar demi mau ke sini. Taunya sampai sini mereka udah pada gak ada. Pokoknya gue harus nyusul mereka. Rey gak boleh bersenang-senang tanpa ada gue. Apalagi sama cewek gatal si Jessica. Kita masih jauh gak, Ming? Gak kok, dikit lagi kita sampai. Noh, pelangnya. Kita tinggal masuk aja. Nanti kita bakal ketemu sama air terjunnya. Di sana bisa mandi gak sih? Kalau dulu sih bisa, tapi kata nenek gue, sekarang udah nggak dibolehin lagi. Air terjunnya juga udah dikasih pagar. Sekarang di sana sudah banyak perubahan. Bisa dibilang makin maju lah. Yaudah yuk, cepet makan. Habis itu kita langsung gas ke sana. Ini kita di mana sih? Perasaan dari tadi nggak nemu gang kecil deh. Ini malahan ketemu sama desa. Apa air terjunnya di sini? Syah, sebenarnya lu tahu apa enggak sih sama jalannya? Dari tadi tiap ketemu sama gang, lu masukin semua. Kata neneknya Mika tadi kan, gangnya itu ada dua. Gang pertama, terus sama gang kecil. Lah, ini kita udah masuk berapa gang? Bisa diem enggak? Sebenarnya gue juga enggak tahu sekarang kita tuh ada di mana. Nope. Apa? Jadi lu juga enggak tahu sekarang kita ada di mana? Berarti kita nyasar dong. Kalau tau bakal begini, mending tadi kita pulang ke kota aja deh. Pan sih, ribet banget kalian. Tuh, di sana kan ada ibu-ibu, tinggal tanya aja. Apa susahnya sih? Oke. Ya udah yuk, kita samperin ke sana. Permisi, Bu. Iya, Neng. Ini kita mau nanya, tempat wisata air terjun yang dekat di daerah sini di arah mana ya? Oh, kalau air terjun, kalian harus putar balik lagi, Neng. Gangnya udah kelewatan jauh. Atau enggak, biar kalian gak nyasar, kalian pakai Google Maps aja. Cari aja air terjun Desa Anggrek. Pasti ada kok, soalnya kalian udah terlalu jauh. Oh, iya Bu. Kalau gitu makasih banyak ya. Iya, sama-sama, Neng. Widih, gua kira air terjunnya biasa aja. Ternyata gede banget. Soalnya jalan ke sini juga kayak terpencil gitu. Ternyata di tempat melebihi ekspektasi gue. Iya nih, tempat-tempat santainya juga bagus-bagus banget. Ya jelas bagus dong. Kalau jelek, gue juga gak bakal mau rekomendasi ke kalian. Cuma sayangnya ini bukan hari Minggu, jadi tempatnya agak sepi deh. Kalau malam juga di sini gak terlalu ramai. Masalahnya ya itu tadi, jalannya terpencil banget. Biasanya yang ramai itu hari Minggu. Jadi tempat buat singgahnya di mana, Ming? Tuh, di sana. Tempat singgahnya ada dua. Pas banget kan untuk ciwi-ciwi dan cowok-cowok? Tapi ntar kalau tempatnya udah keduluan dibooking sama orang, gimana dong? Ah, kalau masalah itu tenang aja. Gue udah bilang ke orangnya kok semalam. Kalau kita bakal booking dua tempat ini. Jadi jangan takut diambil orang. Mantap! Ya udah yuk ke sana sekarang. Yuk, gas!
Halo sayang. Eh, salah. Maksudnya halo Karin. Bisa aja lu, Kak. Ini kalian pada di mana? Kok di sebelah sepi sih? Oh, kita lagi ngadem di atas, dekat arah orang jualan makanan. Ya udah, sekarang kita ke sana ya. Eh, jangan. Buset dah nih anak. Gue belum selesai ngomong udah dimatiin aja. Kenapa, Al? Ciwi-ciwi pada mau kesini. Ada hal baru aja gue mau bilang jangan, tapi teleponnya keburu dimatiin. Ya udah, biarin aja lah. Palingan ntar habis sampai sini, mereka bakal putar balik lagi. Di atas mana coba? Ya pokoknya di atas. Kata Kaldi di dekat orang-orang jualan. Ya lurus aja, tempatnya paling ujung. Ntar ada tangganya kok. Wih, benar, itu di ujung ada tangganya. Kak Ray, Kak Aldi, Kak Brian, Kak Dika, Kak Adit. Salah sendiri, siapa suruh gue belum selesai ngomong teleponnya udah dimatiin. Sekarang jadi panikan. Oh, jadi ini air terjun yang mau mereka datengin. Bagus sih, tapi jalanannya berasa kayak menelusuri hutan. Mereka di mana sih? Kok gak ada kelihatan dari tadi? Apa jangan-jangan kita salah tempat? Paham sih cowok-cowok, gak malu banget deh. Masa cuma pengen celana pendek doang? Nope. Padahal kita kan juga mau ikut nyantai. Lah, itu kan geng curut. Kok mereka bisa ada di sini juga? Iyo, MG, hello! Gue bakal ikutin kemanapun kalian pergi, selama Ray masih bareng kalian. Aduh, yang kemarin ngatain gue murah, ternyata yang ngatain lebih murah ya. Maksud lo apaan, hah? Hah, dasar penguntit. Kurang ajar lo! Wah, lama-lama ngelunjak nih orang. Kok lo ngegambar gue sih? Ups, sorry ya, soalnya tangan gue gerak sendiri. Huh? Heh, curut. Lu kira gue takut sama lo? Gue udah muak ya? Kenapa sih lo ngejar-ngejar Ray terus? Ya wajar lah, Ray itu kan calon tunangan gue. Ih, tapi Kak Ray gak ada tuh bilang kalau lo itu calon tunangannya. Ih, malu-maluin aja deh. Eh, Tari, lo mendingan diem deh. Gue gak suka ya sama lo. Lah, kenapa? Orang gue gak pernah gangguin hidup lo. Gue gak bakal nyerah. Sampai kapanpun, gue bakal tetap bikin Ray sampai suka sama gue. Gue juga gak bakal biarin cewek gatel kayak lo deket-deket sama Ray. Yakin lo? Biar aja nanti. Udahlah, mending kita balik ke atas. Kalau di sini terus, dari tinggi gue bisa naik. Ngapain lo liatin gue kayak gitu, hah? Cantik loh. Kurang ajar banget sih, Karin. Tunggu aja loh, gue pasti bakal balas. Apaan sih? Ya kali kita tidur di sini. Udah kayak tempat gembel aja deh. Ya ini salah lo sendiri. Siapa suruh lo nyasar sampai desa seberang? Kita berangkat dari pagi, sampainya udah sore. Ya mana kebagian tempat? Udah dibooking semua. Mau nggak mau kita harus tidur di sini. Ih, udah kayak rakyat jelata deh. Kalau bukan karena Ray, gue gak bakal mau kesini. Kan lo sendiri yang paling mau kesini. Kita mah ikut aja. Ya udah yuk keluar aja kalau malas di sini. Ray! Kok lo bisa ada di sini juga? Ya, gue mau nyamperin lo. Ya ampun, segitu niatnya lo? Sampai-sampai kita kesini juga lo ikutin? Ya jelas lah. Kemanapun Ray pergi, gue bakal terus ikut. Gue kan calon tunangannya. Eh, curut semprul. Kalian tuh udah kayak benalu tau gak? Pengen nempel mulu sama kita. Yeay, siapa juga yang mau nempel sama kalian? Orang gue cuma mau sama Ray doang kok. Mending lo balik deh. What? Kok lo gitu sih, Ray? Gue udah jauh-jauh dari kota kesini buat nyusul lo. Terus sampai sini lo malah ngusir gue. Jahat banget tau gak? Gue gak pernah minta lo nyusul gue kesini. Tuh, denger gak? Ada-ada aja kelakuan geng curut.
Kok Rey gitu sih sama gue? Syah, dilihat-lihat makin kesini kayaknya Rey makin gak suka deh sama lu. Diem lu, gue gak peduli. Pokoknya gue tetap mau sama Rey. Ya, serah lu deh. Kamu kok seperti hantu, terus menghantui aku. Kamu bikin pusing kepalaku, lama-lama kau terus sakiti aku. Kamu keterlaluan, kamu punya simpanan. Padahal gue merasa suara gue tuh udah bagus. Bagus matamu. Mending suruh Jessica aja deh yang nyanyi. Kalau lu yang nyanyi bikin mood tambah rusak tau gak? Halo everybody, jiwi-jiwi yang cantik-cantik dan imut-imut. Widih, pada ngapain nih? Kok gak ngajak-ngajak kita? Tadi kita udah manggil. Mungkin kalian aja yang gak kedengeran. Malam Kak Dika. Sih bantu gue sama Rey. Kalau enggak, mending kalian pulang aja deh. Enggak guna juga kalian di sini. Bantu gimana lagi sih, Marsha? Udah jelas-jelas Rey gak suka sama lo. Mau dipaksa gimana pun tetap enggak bisa. Yang ada ntar dia tambah ilfil sama lo. Lo mau kayak gitu? Ya minimal kalian bantuin gue ngerjain Jessica sama teman-temannya kek. Gue tuh benci banget sama mereka. Apa bisa sama Jessica? Kalau itu gue setuju. Gue juga gak suka tuh sama si Karin. Senangnya banget dia sama gue. Kalian aja nanti. Gue bakal lakuin sesuatu. Gue tuh gak suka dia deket-deket sama Aldi. Hah? Lo suka-suka Aldi? Sejak kapan? Sejak dia beli ayam di tempat pakde gue. Pokoknya bagi gue Aldi itu baik, ganteng, keren lagi. Gak cocok banget kan kalau Aldi sama si Karin yang kayak nenek lampir itu. Cocoknya sama gue lah kemana-mana. Gue juga gak suka tuh sama si Tari. Bagus. Pokoknya kita harus ngelakuin sesuatu untuk ngasih pelajaran ke cewek-cewek gatel itu. Gue mau nembak Aldi. What? Secepat ini? Lo yakin? Iya, gue yakin. Menurut gue ini adalah tempat yang bagus untuk nembak seseorang. Mending jangan dulu deh. Lo kan baru aja suka sama Aldi. Masa langsung nembak sih? Gue gak peduli. Pokoknya gue gak mau Karin dapetin Aldi duluan. Urusan diterima sama ditolaknya itu belakangan. Yang penting gue udah nyatain perasaan gue ke Aldi. Oke, gue dukung lo. Jadi kapan lo mau nembak si Aldi? Ya sekarang lah. Gue bakal chat sama Aldi buat nemuin gue di atas. Ini anak mau ngapain lagi dah? Kenapa kak? Gak apa-apa kok, cuman masalah kecil aja. Brother, gue tinggal ke atas dulu ya. Ada urusan bentar. Kaldi ke atas mau apa ya? Apa ada hubungannya sama Reiko? Sia-sia, Aldi datang tuh. Heh, geng curut. Mana anggota kalian si Reiko? Dia udah di atas tuh. Ayo cepetan. Dia udah nungguin lo dari tadi. Ada-ada aja kalian. Reiko. Aldi, ternyata lo datang juga ke sini. Langsung ke intinya saja. Lo mau ngomong apa sama gue? Ya, ada mereka tuh. Halo Mas. Mas, makanan yang masih ada apa-apa aja? Masih banyak, Neng. Ini ayam juga ada. Ha, gue yakin banget. Kayaknya bentar lagi Aldi sama Reiko bakal jadian. Hei, cepat ulangin. Apa baru lo bilang? Bentar lagi Aldi sama Reiko bakal jadian. Kenapa? Panik ya? Mana mau Aldi sama model yang kayak Reiko? Ya, lihat aja nanti. Sekarang Aldi lagi nembak Reiko tuh di atas.
biarin. Gue suka sama lo. Lo suka sama gue? Bercanda lo. Gue serius, Al. Buat apa juga gue bercanda? Apaan sih lo, gak jelas banget. Kok gak jelas sih? Gue tuh serius, Al. Gue tuh beneran suka sama lo. Udah selesai ngomongnya? Udah. Al! Karin? Hah? Al, gue beneran suka sama lo. Tolong ngertiin gue kali ini aja. Awas, Kak! Gatal banget lu main peluk-peluk aja. Sebenarnya lu tuh gak punya muka atau gimana sih? Kenapa? Gak suka lo? Terserah gue lah. Gue yang gatal, kenapa lo yang rese? Aldi kan bukan siapa-siapa lu. Jadi bebas dong. Dan lo gak ada urusannya di sini. Woi, sadar diri dong lu. Kalau mau nembak cowok, ya minimal cakep lah. Lah halu, modelan kayak pantat kuali gosong aja pedingnya luar biasa lu. Jaga ya congor lo. Aduh, kenapa kalian jadi berantem di sini sih? Pusing nih gue. Sengaja kan ngerencanain semua ini? Berani banget lo ya deket-deket sama gue. Yes. Woi, kok lo langsung main fisik sih? Heh, Tari, diem lo. Jangan banyak bacot ya. Iya, apaan sih? Gue bukan ngomong sama lo ya. Nyambung terus deh. Terserah gue lah. Gue gak suka ya lo gatel sama Dika. Jadi lo gak suka sama Tari karena lo suka sama Kak Dika? Aduh, ada-ada aja lo. Midori, sadar dong. Kalau dibandingin sama Tari, lu masih kalah jauh. Mana mau Kak Dika sama lo? Yes, lu gak apa-apa kan? Mau gue selesain gak nih, Anang? Gue bisa sendiri, Ming. Midori, bantuin gue! Lu mau ngapain, ha? Jangan ikut campur. Kalau gak, habis lo sama gue. Jessica, lepasin gak? Gue bilang lu bohong, Andra ya. Ajar, berani sama gue. Aduh, ini gimana ya? Tolong, di sini ada yang berantem. Ciwi-ciwi? Woi, ciwi-ciwi, ngapain berantem sih? Kayaknya itu yang ribut ciwi-ciwi deh. Kak, samperin mereka yuk. Yaudah, cepetan. Reiko, kemana aja kamu, ha? Udah dari kemarin gak pulang-pulang. Pulang sekarang. Kalau enggak, Pak De samperin kamu ke rumah teman kamu ya. Iya, Pak De. Reiko bakal cepatnya pulang kok. Kalian tuh kenapa sih? Tiap kali ketemu udah kayak kucing sama anjing aja. Kerjaannya berantem terus. Justru mereka yang mulai duluan, Rei. Terutama dia. Papan, udah jelas-jelas lo yang duluan ngedorong gue. Udah, woi. Kalian juga ngapain datang-datang kesini bikin ribut? Tujuan kita kesini mau liburan, bukan mau ribut. Lagian bisa gak sih sehari aja jangan ganggu kita? Woi, kenapa nih pada ribut? Curut, mending kalian pulang aja deh. Sumpah ya, liburan kali ini kacau banget gara-gara mereka. Masya! Ya, mending kita pulang aja yuk. Apaan sih lo tiba-tiba ngajak pulang? Ini udah malam tau gak? Lo pikir jalan dari sini ke kota itu dekat? Gila lo. Tapi ini gawat. Gawat apanya sih? Tadi nyariin gue, terus dia mau nyusul ke rumah Marsya. What? Seriusan lo? Sumpah, gue gak bohong. Ayo pulang sekarang. Yaudah yuk cepet. Ayo cepetan guys. Akhirnya pergi juga mereka. Kok hujannya tiba-tiba sih? Lari guys. Terima kasih.